jenisnya low cut ini. Kedua, untuk outsole-nya terbuat dari Vibram. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan? Kembali lagi di channel ini bersama saya Zulkarnain Jumain. Pada kesempatan kali ini kita akan mengunboxing sebuah sepatu keluaran terbaru dari seri Eager. Jadi paketnya itu saya pesan dari e-commerce official dari Eager dengan kemasannya seperti ini. Jadi lagi dan lagi saya sampaikan tujuan unboxing ini bertujuan ketika ada suatu saat nanti kalian pesan dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti misalnya warna tidak sesuai dengan pesanan, ada kecacatan atau hal-hal lainnya, hal yang perlu kalian bukti atau lampirkan untuk mengklaim, yaitu video unboxing. Oke kawan, langsung saja kita membuka paket yang sudah ada di depan kita. Oke, jadi saya sudah memiliki gunting. Kemasannya sudah seperti teman-teman sudah lihat seperti ini. Dan langsung saja kita membukanya. Jadi kemasannya sudah standarisasi dari Eager Store. Dibuat dikemas sedemikian rupa menggunakan bubble. Dan sama yang saya katakan dari awal, yang kita unboxing ini adalah sebuah sepatu seri terbaru dari Eager. Namun sebelumnya kita buka dulu ya. Jadi yang saya pesan ini sepatu berwarna hitam, karena warna favorit saya warna hitam. Sangat susah mendapatkan sepatu dari brand Eager yang berwarna hitam, dan kebetulan cocok dengan kebutuhan saya. Jadi saya memesan sepatu ini. Ya, jadi kemasannya kawan seperti ini. Seperti ini, dan di bawah seperti ini. Jadi nama sepatu yang saya pesan yaitu ini kawan, X Urban Raptor. Jadi yang saya pesan itu berukuran 40, sudah sesuai yang saya pesan di e-commerce. Dan outsole-nya itu 25,5. Yang paling pertama kalian ketika mengunboxing, pastikan pesanan sepatu kalian itu sudah sesuai dengan ukuran di e-commerce. Oke, jadi konteksnya kali ini kita akan mengunboxing, melihat jenis sepatu tipe apa ini, warnanya, serta bahan-bahan yang ada di sepatunya ini. Oke, kita buka. Apa ini? Perfect. Nah, ini dia sepatunya. Nah, sepatu ini saya suka karena kenapa? Ada beberapa hal yang mendasar saya beli sepatu ini. Pertama, yaitu dari warnanya. Kedua, branding dari Eager itu tidak terlalu nampak, yang hanya branding seperti ini, tidak sebesar yang di seri-seri lainnya. Yang kedua, memang kebutuhan saya. Oke kawan, langsung saja kita melihat dulu apa-apa saja yang ada di sini. Kalau kita melihat sekilas kitab-kitabnya ini, kalian akan sudah tahu, yang punya teman-teman pasti sudah tahu. Ya, jadi sepatu
Urban X-Raptor ini terdiri dari dua jenis warna, yaitu full black dan warna green atau hijau kombinasi black. Yang saya pesan ini yang full black. Untuk bahannya sendiri, kita lihat dari mulai dari outsole-nya ya. Untuk Urban X-Raptor, untuk bagian outsole-nya dia menggunakan outsole berjenis Vibram. Nah, ini juga salah satu saya membeli sepatu ini karena aktivitas saya keseharian itu sangat aktif. Jadi saya membutuhkan outsole yang berjenis Vibram karena menurut pengalaman saya Vibram outsole yang berjenis Vibram ini sangat kuat atau menahan abrasi ketika kalian berjalan cukup lama. Jadi bagian belakangnya ini kurang kuat lah untuk daya gesekan atau menahan abrasi gesekan. Nah, yang kedua, oh ya, sekalian aja ya. Jadi untuk outsole-nya ini terbuat dari Vibram. Untuk bagian insole, bagian dalam, sepatu Urban X-Raptor ini menggunakan teknologi Ortholite. Pastinya kawan-kawan sudah tahu, teknologi Ortholite itu sangat nyaman digunakan, membuat telapak kaki di bagian dalam nyaman untuk mencegah bakteri atau bau kaki sesuai yang tertera pada kemasan ini. Jadi Vibram, outsole Vibram dan insole Ortholite. Tempat masuk talinya, teman-teman masih lihat seperti ini. Dia karena ini sepatu yang digunakan kesehari-harian, jadi dia hanya menggunakan kulit sebagai tempat masuk talinya seperti ini. Nah, untuk bagian sisi sebelah sini, ini menggunakan kulit suede itu berbahan jenis kulit yang memiliki bulu-bulu halus seperti ini, dikombinasikan dengan mesh jaring. Teman-teman bisa lihat mesh jaring di bagian sisi depan ini di lidah sepatu. Tujuan mesh ini yaitu pertama pastinya untuk membuat sirkulasi udara dalam sepatu ini lebih berputar atau lebih tersirkulasi. Talinya seperti ini. Dan ya, seperti itulah. Untuk apa lagi ya? Kalau ini bahan kulit bagian luarnya sudah. Oh iya. Sepatu ini berjenis tipe low cut. Teman-teman bisa lihat dari sini ya. Harusnya sampaikan ini paling pertama. Namun ya, enggak apa-apa lah, namanya unboxing dan review. Jadi kita review kembali. Jadi sepatu ini jenisnya low cut ini. Kedua, untuk outsole-nya terbuat dari Vibram. Ketiga, insole-nya menggunakan teknologi Ortholite. Yang keempat, bahannya terbuat kombinasi antara kulit suede dan mesh jaring. Yang teman-teman bisa lihat, ini kulitnya, ini kulit, dan berpola ini masih kulit suede. Di bagian lapisan antara dalam lapisan kulit itu terbuat ada dari bahan mesh jaring. Untuk lidah selanjutnya, yang kelima, lidah sepatunya sama, kombinasi mesh dan seperti ini, tidak bisa dinaik turunkan. Jadi dia paten di dalam sepatu. Serta yang terakhir yaitu tempat masuk sepatu, modelnya seperti ini, tidak menggunakan besi atau besi atau semacamnya. Namun dia di sini
menggunakan kulit suit. Oke, Wan, sekira hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai sepatu yang saya katakan cukup simple dan sederhanalah untuk dipakai untuk keseharian harian. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sedikit review dan unboxing sepatu ini. Semoga video ini memberikan informasi tambahan buat kalian yang ingin membeli atau memiliki sepatu ini. Sekian dari saya. Saya pamit, Sukaranjumain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.